Assalamualaikum. Hai. Okay, hari ni aku nak ceritakan tentang job ataupun kerja idaman semua lelaki. Aku rasa semua kot kan, semua lelaki, iaitu menjadi gigolo. Dan spesifiknya adalah job ni di Jepun dengan gaji RM760,000 sebulan. RM760,000 sebulan eh, bukan setahun eh, sebulan. So kau bayangkan betapa kayanya gigolo tu. Okay, macam korang tahu 3 bulan aku duduk kat sana, tapi aku tak pernah jumpa lagi lah gigolo dekat sana kan. Cuma baru-baru ni aku ada baca berita tentang tu, dah aku terfikir macam wow, kalau aku pergi sana kerja macam tu memang aku kaya gila lah. Tapi korang jangan buat lah, tu just aku share pada korang kan. Kerja dia senang je sebenarnya. Kerja dia adalah kau harus melayan wanita tu untuk minum, dan kau harus meminta wanita yang kau layan tu untuk beli minuman dekat kelab tu lah, yang ataupun tempat yang korang pergi tu. Ada satu orang lelaki yang bernama Akaya Kunugi. So dia adalah gigolo nombor satu dekat Jepun dengan gaji RM760,000 sebulan. Kau bayangkan RM760,000 sebulan tu, aku rasa berapa banyak income tax kau bayar dekat negara kau kan. Kalau dekat Malaysia tu dah kena kejar dah kan. Memang gila lah. Tapi sebelum Akaya Kunugi ni menjadi gigolo nombor satu dekat Japan, dia pernah menceritakan bahawa sebelum tu dia hidup sangat susah dengan hanya makan Maggi RM4 tu dekat Family Mart yang kau beli tu. Maggi RM4 tu dikerat 3 untuk makan pagi, tengah hari dan juga malam. Kau bayangkan betapa susahnya hidup dia. So cerita dia macam ni. Sebenarnya masa tu dia tak habis belajar. So dia nak masuk ke sekolah yang macam sekolah tu memang sekolah orang-orang bodoh lah. Tulis nama pun confirm masuk, dapat masuk sekolah tu. Sebab dekat Japan, kau nak masuk setiap sekolah tu kau kena jawab ujian. So dia pun jawab ujian dekat sekolah bodoh tu, dan 3 kali dia jawab ataupun 3 kali dia cuba masuk, 3-3 gagal. Aku dapat bayangkan betapa bodohnya Akaya ni lah kan. So disebabkan family dia tak boleh terima dengan kebodohan dia, dia pun berhenti kerja dan dia bekerja sebagai buruh binaan selama 6 bulan. So dekat selama 6 bulan tu dia kumpul duit sebanyak RM220 eh. Ni aku nilaikan dalam ringgit Malaysia supaya senang kau nak hadam kan. So kalau aku nilaikan dalam yen nanti kau tak faham pula. Okay, RM220 untuk pergi ke bandar besar Jepun iaitu Tokyo. So dekat Tokyo itulah dia bekerja sebagai gigolo. Tapi bukan mudah eh. Masa first kerja yang dia dapat adalah kerja sebagai cleaner di kelab malam, iaitu cuci meja, lantai dan sebagainya. Dan dia mendapat harga bayaran adalah RM1,600 selama sebulan lah. Maksud dia setiap bulan gaji dia RM1,600 ni dekat Malaysia okey sebenarnya. Tapi kalau dekat Japan sangat-sangat tak okey, dan dikategorikan sebagai miskin tegar. So dia menceritakan bahawa separuh daripada gaji dia tu dia dah bayar dah semua benda. So dia hanya tinggal orang kata dalam mungkin 700-800 untuk makan saja, dan sebenarnya tak cukup dekat sana. Dia cuba tukar profesional menjadi gigolo ataupun menjadi pelayan untuk wanita. Tetapi problem dia ni miskin. Dia kena fikir macam mana cara dia nak mendekati wanita tu dan minta wanita tu untuk sama dia lah supaya dia boleh layan. Dan apa yang dia buat adalah dia cuba bersikap jujur. Setiap pelanggan dia menceritakan bahawa dia ni bukan dari keluarga yang senang. Dia hidup susah, sampai sekarang dia hidup susah, dan dia hanya makan Maggi, itulah dia cerita. Dan disebabkan kejujuran dia, dia telah menjadi gigolo nombor satu dekat Japan sebab orang suka dengan kejujuran dia. Sebab kalau biasanya dia menceritakan bahawa gigolo-gigolo lain ni biasanya dia macam poyo, pakai smart-smart walaupun bukannya orang kaya dan sebagainya, cuba layan dengan secara keterpaksaan. Tapi sebenarnya tak, dia bekerja dia kata dengan ikhlas sebab dia nak cari duit. Dan sebab itulah macam pelanggan-pelanggan dia suka dia. Sebab itulah dia boleh jadi gigolo nombor satu dekat Jepun. Pekerjaan paling semua orang suka lah kan, especially orang-orang lelaki kan. Dan dia pernah bagi tahu pelanggan dia yang paling muda berumur 19 tahun. Cuma aku terpelik lah, umur 19 tahun kau dah kesunyian macam entahlah, ataupun mungkin duit dia terlalu banyak sampai dia tak tahu nak spend dekat mana. So dia spend dekat gigolo Akaya ni. Dia juga menceritakan bahawa dia pernah mendapat hadiah dari pelanggan dia adalah kereta sport bernilai 1.5 juta. So 1.5 juta ni banyak lah. 1.5 juta ni mungkin Ferrari lah kalau dekat Malaysia kan, kita boleh cakap kan. So dia dihadiahkan
hadiah eh. Ini bukan dia beli eh. Kau bayangkan gaji dia dalam RM760,000 sebulan dan dia dapat hadiah kereta 1.5 juta lagi. Hidup macam mana kau nak lagi kan? Dia bersyukur lah. Cuma apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah kau perlu berusaha dan juga kau perlu bersikap jujur lah. Bukan maksud aku, bukan untuk korang jadi gigolo eh. Bukan eh. Maksud dia apa passion yang korang ada. Contoh memancing ataupun menyanyi. Korang kena bersikap jujur dan juga berusaha lebih keras. Aku yakin kerja keras ni akan terbayar bagi aku lah. Untuk adik-adik kat luar sana, korang janganlah macam oh aku nak berhenti belajar, aku nak berhenti universiti, aku nak drop universiti, aku nak ni kejar cita-cita aku ni, kejar cita-cita aku nak, aku nak jadi macam Bill Gates ke, aku nak jadi macam orang-orang yang drop daripada universiti yang berjaya lah. Kau kena ingat eh, dalam dunia ni ada satu je Bill Gates eh. Kau jangan nak acah-acah macam oh Bill Gates boleh jadi, aku boleh jadi. Tak perlu eh. Be yourself tu yang penting. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada gigolo nombor satu Jepun ni, ataupun pekerjaan yang paling orang suka sekarang lelaki suka ni, adalah bekerja keras dan bersikap jujur lah. Itu sajalah. So aku harap pekerjaan ni jangan wujudlah dekat Malaysia kan. Okay, itu saja. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Keinginan